Yap, jadi untuk tampilannya seperti ini ya, teman ya. Oke, di sini langsung masuk untuk slide dari tulisan nama channel kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial, internet, aplikasi, dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui. Amin. Oke, sebelum masuk ke dalam tutorialnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lainnya. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan satu buah tutorial bagaimana cara membuat intro video menggunakan Smoke ya. Jadi seperti tampilan awal, untuk caranya kita langsung masuk aja ke dalam tutorial berikut ini, dan di sini saya akan menggunakan aplikasi GenMaster-nya. Yep, sekarang saya sudah masuk ke dalam GenMaster ya teman-teman. Lalu kita pilih untuk rasio dari aspek di sini, dan pilih juga untuk ukuran seperti biasa untuk YouTube ya, 16:9. Oke, kita akan dialihkan ke halaman pengeditan seperti ini. Yep, jadi buat teman-teman untuk membuatnya, silakan nanti akan saya sediakan untuk mentahannya melalui link di bawah deskripsi channel saya. Dan di situ sudah ada untuk dari media, dan saya menyimpan menggunakan Google Drive ya. Silakan nanti teman-teman bisa unduh saja. Untuk cara penggunaannya gampang, silakan diklik saja untuk linknya, kemudian tinggal unduh, dan silakan lihat tutorialnya hingga akhir. Sini saya akan memberikan tutorial secara lengkap dan lebih cepat saja ya. Oke, di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu untuk mentahannya. Yep, oke, export. Ya, di download sini. Oke, tampilannya seperti ini ya. Ya, kita buat name terlebih dahulu. Oke, saya akan buat namenya. Kita buat latar menjadi hijau terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya buat nama channel kalian. Ya, di sini saya akan menggunakan style dari tulisan ini saja ya. Oke, sorry, kita screenshot.
dan hapus kembali. Kita masukkan huruf yang atau sudah kita screenshot ya teman. Kemudian kita buat kunci chroma. Namun untuk kunci chromanya kita gunakan yang hitam ya. Oke. Ya, kemudian checklist. Kita screenshot kembali. Oke, kemudian hapus dan masukkan yang sudah kita screenshot. Kemudian buat green screen-nya ya. Ya, saya akan buat seperti ini. Jadi kita akan tutup terlebih dahulu. Oke. Jadi ini fungsinya untuk membuat atau mengambil dari tulisannya saja. Yap. Ya. Oke, kemudian ambil screenshot dan kita hapus kembali. Oke, sampai di sini sudah jadi ya teman. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan file gambar yang sudah kita buat ini ya. Ya, kemudian pilih untuk chroma key-nya, kita hapus yang hijau. Oke. Kita buat animasi masuknya memudar saja. Oke. Seperti ini. Yeps. Oke, kalau tulisannya masih belum cocok, silakan nanti teman-teman bisa ambil saja atau gunakan tulisan yang lain ya. Ya, seperti ini. Ya, oke, saya akan masukkan juga untuk deskripsinya. Oke. Misalkan tutorial dan aplikasi. Oke. Ya, kita putar kembali. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan style huruf atau tulisan yang lain, caranya sama. Di sini saya akan hapus terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan seperti tadi. Oke, kita buat capture-nya. Ya, saya akan gunakan tulisan yang lain. Seperti ini.
gunakan warna hitam. Oke, kita ambil screenshotnya. Ya, seperti biasa. Kita akan mengambil dari gambar seperti ini. Oke, saya akan gunakan yang lebih besar. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan atau tulisan lebih besar seperti ini ya. Ya. Oke, masukkan capturenya. Kemudian buat chroma hitam ya. Kita ubah warnanya, warna hitam. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian ambil screenshot kembali. Oke. Kita hapus. Kemudian buat chroma yang sudah kita screenshot. Ya. Oke. Satu lagi. Oke, kemudian screenshot kembali lalu kita hapus. Ya, jadi kita sesuaikan ya. Oke, masukkan capturenya. Kemudian buat chroma, chroma hijau ya. Oke. Sesuaikan hingga video terakhir. Kemudian buat animasi memutar. Oke. Ya, kita buat deskripsinya. Gunakan tulisan mono saja dan kemudian gunakan color hitam. Oke, kurang cocok. Saya akan menggunakan Roboto medium. Oke. Ya, jadi kita putarkan saja supaya tulisan tidak tebal ya, tidak terlalu tebal. Oke. Kita buat animasi masuknya seperti ini. Oke. Ya, sekarang kita akan putar. Ya. Kurang ke kiri. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Ya, jadi seperti ini kurang lebihnya. Jika teman-teman ingin menambahkan atau mengganti slide-nya, silahkan diganti saja. Oke, jadi sampai di sini kita potong saja. Oke, sesuaikan. Ya. Mungkin ini kurang cocok ya. Oke, saya gunakan medium saja di sini. Oke, kemudian ambil screenshot untuk menggunakan durasi lebih panjang ya, teman-teman.
Ya, saya akan potong, kemudian masukkan kaptur yang sudah kita ambil. Ya, jadi di sini durasinya lebih panjang, kita putar. Oke, seperti ini. Jadi lebih panjang ya, teman-teman. Nah, di sini 10 detik, 11. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan saja. Oke, kemudian pilih untuk resolusi dan laju bingkainya. Jadi kurang lebihnya hanya seperti saja. Nanti silakan setelah selesai, teman-teman bisa gunakan saja atau pasang di awal video YouTube kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.